pandai menulis, 10 artis cewek Indonesia ini berhasil merilis buku. Menulis buku bukanlah hal yang mudah. Diperlukan ide, riset, dan kemampuan merangkai kata yang baik agar hasilnya mudah dipahami pembaca. Selain itu, kebiasaan membaca di Indonesia yang cukup rendah jadi kendala tersendiri bagi penulis. Namun, banyak orang dari kalangan artis yang malah terjun ke dunia menulis. Bahkan buku yang rilis mendapatkan sambutan baik dari para penggemar dan pembaca. Siapa sajakah artis-artis tersebut? Berikut 10 artis Indonesia yang berhasil merilis buku. Nadine Chandrawinata dikenal sebagai seorang traveler. Dari pengalaman tersebut, ia menuangkannya melalui buku Nadrenalin. Bersama sang suami Ayudhya Bin Slamet, merilis buku perdananya, Teman Tapi Menikah, ceritanya sampai dibuat film. Maudy Ayunda, dikenal sebagai sosok yang gemar belajar. Perempuan lulusan Oxford University ini merilis Dear Tomorrow pada 2018. Melalui buku katanya Nikah Muda, Natasha Rizky membagi cerita menikahnya dengan sang suami Desta. Buku ini jadi best seller. Di tengah kesibukan sebagai aktris, Prilly Latuconsina menyempatkan diri untuk menulis dan berhasil merilis Fata Morgana, keren yang sekali. Siapa yang menyangka kalau Fitri Tropika juga aktif dalam dunia menulis? Ia merilis buku perjalanan karirnya, Kening, pada 2011. Pemain Evil and In Love, Sandhya Uliya, juga merilis buku perdananya bertajuk Incomplete. My Life, My Word, My Story, sudah baca belum kalian? Pemeran Sri Asih, Pevita Pierce sempat menulis dan merilis buku berjudul Odd Notebook, Pierce in Mind, Word at Heart, pada 2014. Putri Marino memang gemar menulis, bukan novel. Ia menulis puisi melalui POM PM. Kamu bisa membaca rangkaian kata indahnya. Bekerja sama dengan Keisha Desira, Rahel Amanda merilis buku pertamanya Andai Kita. Bukunya dilengkapi gambar yang estetik. Nah, itu dia 10 artis Indonesia yang ternyata pandai menulis dan sudah merilis buku. Siapa menyangka kalau buku yang diterbitkan sampai masuk kategori bestseller? Mana saja yang sudah pernah kamu baca sebelumnya?